Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Lala. Oke guys, di video kali ini kita akan ngeprank sekolah guys. Kita tutup semua geboknya. Dan ini aku terinspirasi dari channel Tempe Gaming. Welcome back. Untuk video ini, jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe jika belum guys, supaya kalian tahu semua apa update dari video aku yang terbaru guys. Oke. Oke, terima kasih Kak Tempe Gaming. Aku akan nyoba dah. Apakah beneran ya? Oke, strompet. Bentar-bentar guys. Kita udah pakai pakaian sekolah Mbak Bebe. Cantik banget. Rambutnya mau ganti? Iya, aku yang milih. Cepat lah. Yang ini. Ini. Iya. Jelek banget toh. Enggak apa-apa. Oke, oke, Mas Bebe. Ganti topi. Bosan pakai topi ini Mas Bebe. Oke. Pakai ini tempat contoh. Enggak mau jadi bencong Mas Bebek. Oh. Nah, ini bagus ya. Kupluk. Kupluk. Ini aja lah guys. Jangan. Hah, kenapa ininya cewek semua dah? Ya udah lainnya aja lah. Oke guys, kita langsung coba guys. Kita ke load game. Dan kita nanti kunci sekolah Sakura guys di malam hari jam 12 malam. Apakah yang terjadi guys? Apakah Pak Daiji Salto akan marah-marah? Apakah murid-murid akan marah-marah, guys? Itu udah mulai berangkat. Bentar, kita cepetin aja dulu. Apa jamnya? Kita cari jam 12 malam, guys. Sabar. Kita pranknya tengah malam. Kita harus... Loh. Hilang. Oke, kita harus janjian sama Mas Bebek. Bebek. Hey, Bebek. Bebek, kenapa kau pakai senjata, Bebek? Bentar, aku pakai Mas Bebek. Si Bebok. Hey, Bebek. Wadon. Wadon. Bebek, cewek. Ayo, kita prank sekolahan. Biar semua murid besok bolos termasuk kita sama Pak Daiji Salto itu. Pak ayo, Daiji bisa kau setuju gak? Apa? Mbak Bebek, kita prank sekolahan. Mbak Bebek. Ayolah Mbak Bebek, kenapa kau lama kali? Iya Pak. Hah? Ada mobil, mumpet dulu Mbak Bebek. Diam. Ah, udah lewat. Ayo let's go. Aduh, kenapa ada Mbak kuning? Lo. Bentar, kita jangan prank dulu. Kok ada yang sekolah? Iya, jam 12 malam ada sekolah, wadidadidaw. Oh, aku pernah nyobain. Bentar, ada yang sekolah nanti pas kan gerbang sekolah itu hilang dewi. Oh, berarti ini setan ya? Ini Mbak siapa sih? Mbak siapa sih kamu, hei? Yaudah, dorongin Mas Bebek. Ini Mbak siapa tuh, Mbak? Oh, Mbak Arisa Sawaki. Sawaki. Cepatlah, aku nak... Ada yang sekolah. Ada dua, guys. Aduh, kambing lah ini mau ngepranknya gimana? Dah, wadidadidaw. Kenapa ada dua yang mau sekolah? Tapi ada lagi loh. Masa gak ada yo? Ada. Udahlah kita tunggu aja. Mbak Bebek, kita kesini dulu Mbak Bebek. Kita mumpet. Iya. Tadi dari jauh. Kita intik dulu guys. Nanti hilang. Masa toh? Enggak lah. Ini kan game nyata. Nanti hilang. Babang udah. Enggak. Ya tak hilang dewe. Ya kan? Tapi nanti kita gak ketahuan ya. Oke, gak ketahuan kan? Sabar Mbak Bebek, aku akan mengunci ini gerbangnya Mbak Bebek. Aduh, kenapa ketutup? Gimana caranya? Ya pakai ini lah. Lah, kok ini kenapa tak tahu? Ya belum tahu, belum. Ini lihat. Ini terus kita ganti baterainya metalik. Oke. Bah, itu kan dari bunga. Iya, bisa jadi gerbang. Tapi bisa tembus ya? Bisa tembus ya? Coba lah. Bisa tembus guys. Ya udahlah pakai apa primitif aja, pakai wall aja lah guys, kambing tembus. Bentar kita ganti materialnya guys biar kelihatan estetik gitu. Pakai ini. Glass. Nah, ini. Enggak kelas. Enggak usah. Kita langsung tutup. Udah enggak bisa masuk ya? Oh, masih. Oke, enggak bisa masuk. Kita cari pintu lain lagi. Ayo Mbak Bebek, kemana cepetlah. Aku mau pakai jetpack. Kau tak bisa pakai jetpack ya? Sabar ya Mbak Bebek, Mas Bebek lagi cepet-cepetan. Soalnya keburu siang. Siang mau pagi. Iya pagi cantik. Pagi sama siang duluan mana sih? Siang. Bentar guys, kita tutup sini guys. Kita tutup sini, kita harus diam-diam. Kopi aja lah. Jangan lah nanti mengkong. Mengkong. Bentar kita apa? Omboin guys, kita omboin. Oke udah ombo. Oh ini masih ketutupan. Oke, udah gak bisa guys. Gak bisa masuk ya. Yang pintunya ada lagi sebelah mana ya, Badi? Sekitaran sini gak ada ya, kalau sini? Gak ada ya? Di sekolah. Oh, di sana, di pojok sana guys. Oh, emang harus ditutupin yang pintu. Iya, tutup gitu. Semua. Biar apa gak bisa masuk. Masuk sekolah. Iya, biar pada bola semua. Nanti
dimarahin Bapak Salto. Ya pasti nanti Mas Bebek sama Mbak Bebek akan di apa keluarkan dari sekolah. Dan enggak naik. Bebek sama Mbak Bebek setiap hari bolos lah. Akan apa enggak naik kelas lu nanti. Iya, nanti Mas Bebek terus stop. Hah, stop? Hey. Enggak jelas dah wadidah dada. Nanti terus stop. Stop apa toh? Bukannya stop itu makanan yang ada pisangnya itu ya. Enggak, stop. Udah ya, guys. Dan ini masih jam 12 malam. Dan kita akan mengintip dari sini. Eh, ada UFO. Ini udah di depan, di luar sekolah dia. Di depan. Ya, dan kita akan mengintip dari sini, guys. Seperti Oh, Mbak Bebek. Kemon, Mbak Bebek, kemon. Kita intip di sini. Mbak Bebek, wait. Kita tunggu, kita cepetin jamnya. Jam berapa biasanya murid-murid sekolah? Jam 7 ya, Mbak? Ya. Nah, ini udah jam 6. Kita tunggu, guys. Apakah ada yang berangkat? Oh, enggak ada yang berangkat. Tidak, tidak, tidak. Ya biar kelihatan kita di sini aja ya. Baik, baik, bang. Mbak Bebek biarlah di atas. Oh, jangan kasihan. Kita angkat kalian. Ayo, Mbak Bebek, kamu ikut naik. Wah. Oke, Pak Deji Salto, apakah masuk ya? Kita cek dulu, guys. Ya, Pak. Oke, kita cek dulu. Eh, Mbak Bebek, nanti kok ketahuan. Muter apa di bawah aja. Oke, kita tunggu, guys. Kita muter di sini dulu. Mana, kok nggak ada berat? Tunggu dulu. Kita cek rumah, copet, kalau kita cikau. Kenapa nggak ada berat, ya? Oh, betul ini masih pasti berat kali ya. Baik, kita mobil aspal. Mobil aspal. Beneran ada bolos, kambing. Kalau kita agak cepat ini mana ya? Rasain lo. Aduh, Mbak Bebek. Bentar, guys. Dah, gak bisa masuk. Daichi Salto. Bentar, guys. Kita beli lagi, guys. Mana-mana? Oke, kita langsung. Kita pasang di sini aja, guys. Nanti pasti kalau ada yang mau masuk, pasti akan kepalanya gede. Kita tunggu aja di sini. Ah, Mbak Bebek. Kenapa kau ikutan palamu gede, dah? Pak Deji Salto nggak bisa masuk. Lah itu kenapa? Lah kenapa? Kenapa jadi lebih gede? Mana? Mana? Kok belum ada berangkat ya, Pak? Kayak balon mukanya. Mana ya? Kok pada belum berangkat ya? Ntar guys, kita tunggu, guys. Eh, Pak Deji Salto. Yuk. Ah, udah. Nah, kau madep situ aja ya. Oh, kepalanya. Kepalanya kayak ada mandi, sudah. Oke, mana ya? Nah itu nah, tuh ada yang berangkat tuh. Itu Pak Guru olahraga. Lihat, kepalamu akan jadi gede juga. Ini pen yang paling jahat sedunia, guys. Anak barbar, anak paling nakal.
Kepalanya tadi gede, gak bisa masuk kamu, kasihan. Nah itu ada lagi guys. Ada Pak Guru. Kita coba lihat. Itu kepala. Hilang. Lihat yang tadi kemana deh? Wah, aneh ya guys. Lari kau. Iya guys, ini udah. Kepala yang tadi kok bisa masuk? Tak cek di lapangan. Enggak, soalnya dia tuh jalan dulu. Oh iya kok bisa masuk ya guys. Wah. Kenapa kok bisa masuk Pak Guru? Padahal sekolahnya udah disegel, udah ditutup. Apa ini? Bisa tembus ya guys. Loh, mama itu bisa tembus. Pak Guru. Ntar guys, sabar. Ya, cara edit. Copy. Haha, kamu pasti nggak bisa masuk ya. Lihat, kamu nggak bisa masuk. Kasihan. Duh. Pinter banget dia. Coba panjangin. Nah, ini bisa masuk. Panjangin, coba panjangin. Kok pada bisa masuk ya, guys? Aduh, prank terkonyol sedunia. Tapi mbak-mbak kan udah ada ya. Udah jam segini. Oh, mbak siapa mbak? Ini loh mbak yang rumahnya. Yang ini kalau kelas 1 itu kan dari jam 8.40. Ya, kenapa kamu gak bilang sih kalau jam segitu? Ini udahnya kelamaan toh. Buru-buru, gak nganu dulu. Gak nganu dulu gimana toh? Puluh-puluhan. Kalau dicepetin nanti gak lihat nganu kamu tuh bilang. Kalau jam berangkatnya segini ngomong segini. Nanti cuma sampai kelas 1 yang masanya gak tahu berangkatnya jam berapa. Nah ini kita udah berangkat toh. Ya gak tahu kalau misalnya gak berangkat sama siapa dulu. Masa pada bolos semua tuh. Nah itu mas bejumnya kacau, itu tuh. Mana kok gak berangkat tuh, Bang? Tanya aku. Kamu itu gak mudah mana? Iya bener, itu asin yang mana mereka? Ngapainnya selak panas nih lo? Apa? Iya lah. Bulu. Mana kok pada gak dateng? Hah? Udah jam 8 nih lo. Mana tanya aku, datangnya tuh. Udah, jam berapa berangkatnya ngomong? Jam 7.30. Jam berapa tuh sebenernya kalau berangkat tuh? Ya gak tahu aku ya. Kita kan berangkatnya jam 7.30. Mana? Lu kamu yang biasa main kok? Aku gak tahu. Mana ini? Bapak bolos beneran ya guys kali ya? Coba kita ke 1F dah. Kita cek. Sampai jumpa.